Nggak paham. Tapi apa? Eh, campur ya. Alah, nah. Nyonya, apa yang tahu? Banyak bunganya koin campur minyak ya. Mati kita. Cek dulu ini ya. Ini ada enggak? Ini bunga ini. Oh, ini anggur ya. Oh, mari kita. Lihat ya. Tersangka sampai bonsai. Coba deh. Kami lihat yang dulu perlahan. Ini kami lihat dokumen sini. Kalau juga tempatnya masih rimbun enggak utang. Mari sekarang kita semua. Masih pemburuan di sekitar jalan menuju rumah, kawan-kawan. Nah, hari ini Mas Ralip menemukan, nah ini pasti udah lumrah ini, ancak, kawan. Kecil sih, nah, cuma nanti bisa dipakai bahan mamu. Ini Pak Kade loh yang tahu tempatnya, ini tahu aja ada mobil tua. Porsel. Eksekusi, Pak Dek. Masih di sekitar rumah, kawan. Ini dekat lapangan sepak bola. Di sini juga masih terlihat seperti hutan lah. Ya, mudah-mudahan ada nanti bahan bonsai yang bisa dibawa pulang untuk menambah koleksi, kawan. Saksikan terus. Nah, ini ada bahan tempuyak, kawan. Tempuyak, Ben. Lantana. Nah, ini daunnya, kawan-kawan yang belum tahu. Nah, ini bunganya orange campur kuning, cantik ya. Coba kita cek dulu ininya, batangnya. Ini kayaknya ini batangnya. Oh, ini burungnya bagus sekali nih. Oh, ini Pak Adeknya nih, panggil burung ya. Oh, batangnya, ini batangnya. Dicek dulu ya. Tetap semangat, semeton bonsai. Iya. Cek dulu Pak Dek. Sambil lihat-lihat yang lain dulu. Atau ada bahan. Ini Mas Radit juga tumben kesini, kawan. Gak tahu juga ada tempat yang masih rimbun kayak gini, kayak hutan. Karena di seputaran sini udah BDN semua ini. Ini bahannya tidak terlalu besar, kawan. Cuma dia liukannya ini loh, liukannya ini sering sampai ke sana. Lumayan. Pak Dek masuk ke semak-semak, kawan-kawan. Gak turun sedikit, kawan. Di sini masih juga ada serut, kawan. Ada serut. Lumayan ini. Nanti kayaknya ini rap ini. Coba adek aja. Tempatnya asik, kawan. Enggak ekstrim. Nah, tempatnya agak ke jurang-jurang dikit. Tapi Pak Adek jago loncat loh, kawan-kawan. Loncat. Rasa dia main loncat, salto langsung. Tapi akhirnya jatuh juga. Ini asik nih. MS Relief
kontrak ini Pak Dek ini selama 1 tahun. Sampai monet, setelah monet baru yang selalu dipecat. Kalau belum monet jangan dulu dipecat. Ini juga ada loa kawan. Ini indukannya. Besar nian. Ada keroa yang minat. Kalau di Bali ini udah yang berani mengganggu. Cari aman, wasiastu, cari aman, cari bahan yang lain. Masih ada ileng-ileng kawan. Cuma karena stok ileng-ileng di rumah masih lumayan. Ini ada boni juga kawan. Ini jenis daunnya tebal, gak lancip, lengkung, boni buah ini. Boni buah dengan batang yang lumayan nih. Tunggu Pak Dek, kalau mau dieksekusi. Ada perbandingan, cuma gak ada bandingannya. Boni buah sama boni sari yang tidak bisa berbuah. Kalau boni sari agak ini dia, agak tumpul ujungnya. Kalau boni buah ini lancip, daunnya agak tebal dan melengkung. Melengkung di atas. Itu aja perbedaannya. Jadi kawan-kawan biar tidak salah nanti kalau mau ngebonsai boni, kalau boni enak bagus sekali di bonsai kawan. Cuma milihnya itulah. Jenis buah sama yang tidak berbuah. Semoga bermanfaat infonya tentang boni dari keterangan tukang relip. Hanya tukang relip ya kawan, dan pebonsai yang sangat pemula. Semoga bermanfaat. Ini juga masih banyak serut di lereng-lereng, cuma kecil-kecil ya. Kalau bahan mamu oke lah, masih bisa dipakai. Adalah unik. Ini juga bisa menjadi inspirasi MS Relief buat Port Relief. Lumayan. Ini pinjing panorama bisa. Bambu. Ini ada serut juga. Serutnya mini semua. Kalau bahan namu ini kayaknya mantap ini. Sudah ada keroanya nih. Ini serut. Ini serut semua ternyata kawan. Ini serut semua ini. Nanti ada yang menarik kawan, serutnya yang bisa Mas Rally pakai bahan mamu. Karena di sini kelihatan banyak kecil-kecil sekali ini, daunnya udah mini banget. Buahnya belum tahu. Bawahnya bagus, unik. Mas Rally bawa banyak di sini. Ah ini agak cantik nih kayaknya. Wah, ini cantik nih kawan. Ada liukannya nih. Ini Mas Rally cabut aja kawan. Cabut aja. Nah, ini pakai mamu lumayan nih. Kita pakai gaya tertiup angin. Lagi di sini. Ini cantik kayak ini. Inilah sayangnya
kameramennya Mas Relip lagi cuti katanya mau nikah, jadi pegang kamera sendiri berat rasanya kawan. Prosesnya nggak full ya, disimak aja, yang penting enjoy ya kawan ya. Kawan kecil-kecil aja nggak apa-apa, yang penting ada koleksi mamu. Hai, asik. Baik kawan-kawan, beberapa bahan yang Mas Philip dapat di tempat ini agak dekat dari rumah, jaraknya tidak terlalu jauh juga dari rumah. Ini ada lahan tanah, nah, dan ini ada beberapa bahan bambu yang Mas Philip cari kawan. Ini bahan serut semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti ngebolang singkat Mas Relip kali ini. Dan jangan lupa yang baru menonton channel Mas Relip, mohon lupanya untuk like, subscribe, share, dan komen. Lonceng notifikasi juga ingat untuk mendapatkan video terbaru dari Mas Relip. Tetap semangat, salam selalu berkarya, dan sehat selalu. Terima kasih. Sukses.